Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tidak mau mengambil pusing soal elektabilitasnya yang selalu menjadi urutan ketiga. Ia lalu mengungkit pengalamannya pada Pilkada DKI 2017 silam yang berhasil mengalahkan Ahok. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tidak mau mengambil pusing soal elektabilitasnya yang selalu jadi urutan ketiga. Tepatnya, ia selalu ada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024 nanti. Ia lalu mengungkit pengalamannya pada Pilkada DKI 2017 lalu yang juga selalu ada di urutan ketiga, namun malah menang mengalahkan Ahok. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat di tenis indoor Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat pada Minggu 7 Mei 2023. Di situ Anies menyebut sudah biasa dipandang sebelah mata dalam survei yang dilakukan untuk mengukur elektabilitas kandidat bakal capres tersebut. Ia juga mengaku sudah terbiasa ditempatkan menjadi nomor 3. Namun pihaknya tetap optimis bisa menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Lebih lanjut, Anies pun bercerita soal pengalamannya pada Pilkada 2017 lalu. Saat itu dirinya bersaing dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sama seperti saat itu, seluruh survei yang dilakukan jelang Pilkada 2017, pasangan Anies Sandiaga Uno berada di urutan ketiga. Namun akhirnya memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai gubernur. Sebagai informasi, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terkait peta elektoral Pilpres 2024. Hasilnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi yang terdepan. Di posisi kedua ditempati oleh capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo. Dan kemudian barulah mengekor di posisi elektabilitas ketiga ditempati oleh Anies Baswedan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.